Keyboard retro ini cuy, ternyata dijual di Indonesia. Kalian nggak perlu capek-capek lagi pre-order dan ini udah ready stock. Toko yang masukin keyboard ini adalah All Caps. Ternyata selain masukin retro keyboard ini, dia juga masukin banyak keyboard-keyboard yang mungkin sedang kamu cari-cari nih. Kayak dari brand Aula, Chidu, Lucky, Moonski, GMK, Madhouse, dan masih banyak lagi. Yang kali ini, karena aku lagi incar yang unik, makanya aku beli yang 8-bit Duo Retro Keyboard yang varian Fami. Hadir dengan layout TKL, retro style, dan ada beberapa knob di atas juga nih. Udah wireless 3 koneksi, kabel, dongle, dan bluetooth. Dan ini masih pakai top mount, tapi menurutku udah enak banget typing feelingnya. Keycaps-nya pakai MDA Profile Daisab dengan desain yang begitu unik. Switch-nya itu pakai Kyle Box White V2, yang menurutku ini clicky yang paling enak dan unik didengarnya. Dimana pakai automobile switch ya. Suaranya seperti ini nih kira-kira. Ini dia udah hotshot 5 pin universal, dan soon di next video aku pengen ganti switch retro juga nih. Oh ya, sekilas info lagi jika kalian masih bingung switch apa yang cocok buat keyboardmu. All Caps juga menyediakan kitab switch, yang dimana kamu bisa melihat 70 spesifikasi switch dan perbandingannya masing-masing. Kamu bisa dapat akses ini tinggal minta sama aku atau All Caps-nya langsung aja ya. 8-bit Duo keyboard ini juga dapat dot tombol ini nih, yang bisa kamu setting melalui softwarenya. Menurutku keyboard ini unik, cocok buat orang-orang yang memang mengincar keyboard retro unik. Secara spek juga not bad ya, dengan harga yang segini, menurutku standar juga. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cek keranjang kuning. Dan jangan lupa follow All Caps juga, karena dia juga baru buka toko di TikTok Shop dan banyak tawaran menarik nih. Semoga info ini bermanfaat.